Sampai duluan, dikirain udah ditinggal pada sepi, rupanya belum ada yang datang. Kemarin janjinya jam 7, yang lewat dari jam 7 ditinggal. Memang rik-rik. Duh, belum pasti pada bangun tuh orang-orang itu. Yaudah, kita tunggu aja dulu. 2000 years later. Nah, ini peserta kedua nih yang datang. Dari tadi aku nunggu setengah jam di sini. Brade di Brokoli. Apa kabar Brade? Udah lama. Terakhir kita kapan ya? Akasia, Bang. Akasia ya. Iya. Bukan sawit. Iya. Siar, siar. Sekarang kayak apa gumuh enggak nih? Hah? Apa gumuh lagi kan itu? Jangan. Oh. Jangan. Aku soalnya Senin ada acara pagi. Oh, iya. Jadi jangan aneh-aneh ya. Kita santai. Loh, Senin kita ke tempat aja. Oh, betul lah, Bang. Acem. Ini sarapan kita nih. Jadi kita sebelum berangkat ke sini, kalau makan. Karena aku berhubung udah nggak diet lagi, udah kurus, jadi boleh makan nasi. Tapi khusus off-road aja. Karena aku kalau off-road, sayang kalau nggak makan. Soalnya makan di tengah hutan itu paling nikmat. Walaupun itu di hutan. Oke, hari ini sudah kumpul semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mobil. Nah, ini persiapannya nih. Ini yang mimpin kita hari ini. Oh iya, mantap. Sudah masuk ya? Tadi kan sudah masuk nih. Doraemon sewa. Sudah masuk ya? Kalau misalnya videonya mau dibanyakin, ntar tinggal bayar aja. Bisa di request. Aman, Dul. Sehat, Dul. Kok macam kayak game di Spica Donkey itu kok? Iya, pegangan kiri kanan. Donkey, pegangan kiri kanan. Hop, udah lihat track depan? Nah. Sampai sini masih aman ya? Masih aman. Santai ya? Oh. Belum ada keluhan, baru masih bukan dua. Oke. Kita lihat aja nanti. Thank you.
Sebelah turunan, sebelah kiri negatif. Mantap, Pak. Kuat juga, Pak, motor apa ya? Kuat. Ayo, Pak. Kuat-kuat ya. Woi. Nah, akhirnya kita sampai di tengah hutan rimba ya. Akhirnya ada yang satu turun tadi beli nasi. Pakai apa itu, Bang? Nasinya? Pizza. Pizza. Pizza pakai nasi. Daging kebo. Daging kebo. Jengkol. Wis, mantap. Udah lapar, Dul? Lapar kali, Bang. Hah? Lapar kali. Sana masih aman? Udah pening ini. Udah pening. Inilah saat-saat yang ditunggu-tunggu. Makan di tengah hutan. Kayak gini aja surga kali. Nih, mau gabung. Kaleng. Makan nasi bungkus kena-kena lumpur sih di tangan pun enak. Kena-kena lumpur dikit ya.
Jadi rasa karamel, itulah saking enaknya. Udah enggak peduli lagi yang untuk makan ya kan, Bang? Yoi. Habis ini baru nyebur sungai kita. Berendam gini. Wah, enak kali ya. Makan. Nah, kau yang rekam habis rekam baru pusap lu baru makan. Hari ini Tegal Babi sudah dilewati, sekarang kita tinggal cari babinya saja. Bukan babi, kita sekarang mau cari pemandian untuk membasahi badan. Konon katanya di sini ada sungai, kita lihat apakah sungainya enak buat mandi. Apa enggak? Belum ada apa-apanya hari ini ya. Nanti kita cari yang ada apa-apanya. Ini dia tempat pemandian babinya. Thank you.
Betul pun dari pegangan dua tangan sampai udah selonjor ya, udah terbiasa ya. Biasa lah. Airnya segini mana bisa berenang ini? Pantat pun tak berenang. Nah, nyuci mobil nanti aja lah di rumah. Masuk udah nilnya. Sampai jumpa di offroad selanjutnya. Minggu depan kayaknya bakal offroad lagi. Kita bakal nge-camp nginep. Rencana di mana ya? Nantilah kabarin. Oke. Saksikan terus Autoblogs.